Jangan NH itu buahku, Bi. Mirin beda kamu. Halo semuanya, annyeong. Balik lagi kali ini sama konten Korea di channel aku. Kali ini aku mau MV reaction satu girl group favorit aku. Ya kalian udah tahu kan pasti itu siapa? Itu Yeoja Chingu alias Jisoo. Nah katanya comeback kali ini mereka beda banget, makanya aku gak sabar, so langsung aja kita ke MV reactionnya. Oke, Hana dulu set. Wah, misterius banget MV-nya. Jifren dari dulu emang udah banyak teori sih ya, dari awal. Jangan NH itu buahku, Bi. Beracun lagi. Kan bener kan? Oh, ini yang di teaser ya. Oh, tangan Mahabharata. Lari-larian lagi. Aku ngeliat yang lain kayak gini agak-agak aneh gitu lah. Tuh kalau Sowon aku udah biasa liatnya kayak cocok. Yang lain cocok sih, cuma kayak aku masih shock aja. Aku terbiasa sama lagu Jifren yang orkestra atau enggak di Jepangan. Yang punya ininya cantik banget, parah. Biasku ini. Yunani gitu gak sih ininya, konsepnya ya. Jadi seksinya bukan yang erotis gitu loh, seksi yang elegan. Jangan Shinbi tadi NH pingsan makan itu. Ih, diinjekin makanan coba. Pamali Shinbi. Buang-buang. Cantik banget. Wow. Kupu-kupu. Apalagi nih, biasanya ada tuh jam. Labirin. Ya ampun. Yuju nge-vape apa ngerokok itu? Ya ampun, Neng. Cantik banget. Oh my god, ini dark versionnya. Make upnya. Nyari kutu. Nyari kutu mak, bareng-bareng. Kupu-kupu lagi kan dilepasin kayak di fingertip. Oh, Shinbi sih cocok ya makeup dark kayak gini. Oh ya ampun, debus siapa tuh? Shinbi dah, Shinbi. Ya bener kan si Shinbi debus Neng. Fire dance kayak kecak Bali gitu. Oh, Sowon. Ah, ada tanduknya. Apa tuh? April. Udah beres kah? Iya. Yeay. MV-nya bagus sih. Beda banget sama Jifren biasanya yang kita lihat. Sebenarnya kalau dari genrenya aku lebih suka genre lagu Jifren yang kemarin-kemarin, tapi mungkin mereka juga pengen
nyoba hal yang baru juga mungkin ya. Dan mereka juga pengen ngebuktiin ke haters sama orang-orang yang bilang kayak Jepren tuh lagunya gitu-gitu aja gak bisa seksi nih. Mereka mau buktiin guys. Jadi buat body yang emang seneng lagu-lagu Jepren yang orkestra dan anime vibes gitu, tenang aja, pasti Jepren gak berubah kok pasti. Mereka cuman kayak pengen explore hal yang baru juga sih. Nah langsung yuk kita tonton si dance versionnya. Showcase-nya itu kan udah keluar ya. Nah aku penasaran buat nih gerakan Jepren lagu ini gimana sih fullnya, yang gak dipotong-potong sama story yang kayak di MV gitu. Kan biasanya dia terkenal yang energi, yang sinkronisasinya kenceng banget nih. Nah sekarang aku mau lihat kalau pakai lagu ini masih sama gak ciri khas gerakan dance Jepren-nya. Langsung aja kita reaction showcase-nya. Oke, Hana dulu set. Ini masih yang tadi ya. Ini tangan Mahabharata. Aku gak nyangka lo bakal unjil nyanyi pertama. Mereka banyak gerakan tangan yang kayak gini. Ini mungkin akar pohon apel gitu. Cindy masih ya, mau dia gerakannya mau mulai kayak mau yang energi ublak-ublakan, dia tetap tajam gitu, enak banget. Yang punya Ren bisa ekspresinya itulah Renny. Ini Yuju juga cocok dia kalau seksi-seksian kayak gini. Wow, so one in your area. Bagus itu yang tadi part itu, enak. Kadang gak ada poninya ya, so one doang sendiri. Gantian. Oh ini gerakannya lebih kayak melambai gitu sih ya, bukan yang titik-titik keras gitu. Ini aku komentar sebagai ini ya guys, pengetahuan aku sebagai dancer, aku gak asal ngomong kayak gak tau gitu, enggak. Aku juga pernah ngedance dari aku SMP sampai sekarang juga. Part yang kayak gini ini biasanya sowan nih, sekarang biasa dikasih part di tengah. Apakah ada dance break-nya? Kayaknya sih nggak ada ya. Oh ribet banget ini. Itu ciri khas Jepren sih, gerakan yang tadi tuh ribet gitu. Ini rak terakhir nih gini. Oh my god, so on. Ya ampun, Cindy, enak banget doyanya. Wow, so on. Iya jadi bawa sendiri. Kasihan banget gak diajakin sama yang lain. Oke, tadi sekian reaction yang dance-nya. Menurut aku dance-nya kayak masih ada ciri khas Jepren-nya. Jadi tiap gerakan tuh gak asal gerak, kayak ada artinya. Misalnya kayak gini, contohnya misalnya akar pohon apa gitu, ada apa, signature move-nya si Jepren masih tetap ada. Cuman ini style dance-nya aja sih beda, yang biasanya tuh kayak power titik kayak gitu, ini lebih kayak melambai, cantik, lebih estetik gitu. Tapi
mau gimana pun Jifran, kita harus support terus ya. Ini juga kayak demi perkembangan mereka juga. Karena aku sempat lihat juga ini pro kontra banget nih antara body mereka, antara yang gak suka sama yang suka sama lagu ini. Yang gak suka banyak, tapi yang suka juga banyak. Ya mungkin karena ini perubahannya cukup drastis juga sih ya. Tapi katanya sih yang lagu-lagu beside tracknya atau yang kayak di album itu kan ada lagu-lagu lainnya juga yang gak ada MV-nya, itu katanya masih different banget. Bahkan itu bener-bener different banget katanya sih gitu. Tapi aku belum sempet dengerin, nanti abis ini mau langsung aku dengerin. Kalian juga dengerin ya, jangan lupa streaming MV-nya Apple bareng-bareng supaya trending. Dan jangan lupa dengerin juga keseluruhan lagu albumnya, nikmatin aja dan kasih support sama Jifran. Oke, sekian reaction dari aku, semoga kalian suka dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Dadah.